Assalamualaikum para kecamannya, berjumpa lagi dengan saya Jang Epo Kecau. Untuk kesempatan kali ini saya masih berada di daerah sekitar Pasar Bung Pramuka kawan-kawan. Untuk tepatnya ada dekat stan-stan jajanan ya, ataupun parkiran mobil, dan akan menuju ataupun mengupdate harga burung yang tersedia di kiosnya Baltaki. Untuk kiosnya sendiri, kios Baltaki berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, lantai dasar kawan-kawan. Inilah dia untuk kiosnya Baltaki ya. Kalau dari depan ini dia tukang bubur, tinggal lurus saja dan kita langsung masuk saja kemari. Dikarenakan Kang Maminya kagak ada atau bos Baltakinya kagak ada, lagi di kampung, jadi untuk sementara ada kakaknya yang nungguin ya. Dan kita langsung update harga burungnya saja yang tersedia di kiosnya Baltaki. Oke kawan-kawan, untuk kalian ya yang lagi nyari burung pleci, pleci dari jenis pacitan kawan-kawan, katanya ini jenis pacitannya, cuman untuk stok tinggal yang gini doang ya, karena ini udah kelamaan ya, banyak yang nguntul, jadinya banyak dipatokin sama teman-temannya ya. Ini dia penampakan burung pleci pacitannya yang tersedia di kiosnya Baltaki. Buat kalian para pleman mania yang lagi nyari burung pleci, silakan kalian merapat saja langsung datang kemari ke kiosnya langsung untuk pantau-pantau burungnya ya. Stok sangat banyak sekali untuk burung plecinya. Untuk harga kan kawan di angka 90.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung kecil dari jenis perenjak kawan-kawan, perenjak bawah di sini juga tersedia. Ini dia untuk penampakan burungnya ya, dari jenis burung perenjak bawahnya yang tersedia di kiosnya Baltaki. Kondisi burung ini masih bahan ya, makannya pun masih semi pur. Untuk stok masih banyak sekali ya. Untuk harganya sendiri kawan-kawan masih di angka 15.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung kecil juga kawan-kawan ya, burung kecil dari jenis cisau ataupun ciblek sawah, di sini juga tersedia. Untuk stok melimpah sekali ya untuk burung ciblek sawahnya. Untuk kalian yang lagi nyari burung ciblek sawah, silahkan kalian pantau kemari langsung, datang langsung ke kiosnya. Untuk harganya sendiri kawan-kawan ini di angka 15.000. Harga juga terbilang murah ya di kiosnya sini, di kiosnya Baltakin. Tidak kalah murahnya sama kios-kios yang lain ya kawan-kawan. Dan di sebelahnya untuk burung cipau kawan-kawan, burung cipau di sini juga tersedia, mulus bondol masih ada ya, jantan betina di sini masih tersedia. Untuk stok burung cipaunya sangat banyak sekali kawan-kawan. Jadi buat kalian yang lagi nyari burung cipau yang masih bahan, kalian bisa merapat kemari ya ke kiosnya Baltakin dengan tentunya harga masih terjangkau. Dan pastinya harga murah kawan-kawan. Ini di angka cipunya 15.000. Bondol mulus harga sama ya kawan-kawan. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung mantenan kecil ya,
mantenan kecil. Di sini juga tersedia, ini kebanyakan untuk betinanya ya, mantenan kecilnya kebanyakan yang betinanya. Kondisi burung juga masih bahan kan kawan, ataupun makannya masih semi pur. Untuk harganya sendiri ini di angka 20.000 untuk burung mantenan kecilnya ya, yang betina. Dan di sampingnya ada burung selendang biru kan kawan, selendang biru ya. Untuk stok banyak sekali burung selendang biru yang masih mudanya, jantan betina di sini masih tersedia kan kawan. Inilah dia penampakan burungnya untuk selendang birunya yang tersedia di kiosnya Batakin. Mulus, bondol, ini masih tersedia ya. Untuk harganya di angka 30.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung belatik batu, di sini juga tersedia ya. Untuk burung belatik batunya. Silakan buat kalian yang lagi nyari burung masteran dari jenis gelatik batu, langsung saja merapat kemari, pantau langsung burungnya. Untuk harga kawan-kawan di angka 35.000. Untuk yang mulus di angka 40.000 ya. Untuk yang bondol harganya 35.000. Untuk stok belatik batunya masih banyak ya kawan-kawan. Buat kalian yang lagi nyari burung masteran dari jenis burung gelatik batu, kalian langsung saja merapat kemari ke kiosnya Batakin yang berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, lantai dasar, dekat parkiran mobil ya kawan-kawan. Ataupun silakan buat kalian yang belum tahu ke kiosnya Batakin, ikutin saja video dari awal ya, biar kalian tahu letak kiosnya ya kawan-kawan. Untuk burung mantenan yang gede di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini penampakan burungnya ya, untuk burung mantenan yang gede, dan ini untuk yang jantannya ya. Jantan tapi sayang ini masih bondol ya, tidak ada ekornya. Ini juga burung sering dipakai untuk masteran kawan-kawan ya, dari mantenan yang gedenya. Kondisi burung masih bahan, makannya pun tentunya masih semi pur ya. Dan ini burung pemakan ulat kawan-kawan, ataupun pemakan serangga. Untuk harganya mantenan gedenya yang jantan ini di angka 125.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung ledekan biru kawan-kawan, di sini juga tersedia ya untuk burung ledekan birunya. Ini dia sebagian penampakan burungnya ya, ada yang mulus, ada yang bondol. Untuk burung ledekan birunya yang tersedia di kiosnya Baltati. Dan untuk stok di atas juga masih ada ya untuk burung ledekan birunya. Buat kalian yang lagi nyari burung ledekan biru, silakan merapat saja langsung kemari, pantau langsung burungnya ya. Untuk harganya sendiri kan kawan, yang mulus di angka 75.000, dan untuk yang bondol di angka 65.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung masteran dari jenis rambatan Doraemon kan kawan, di sini juga tersedia ya untuk burung rambatan Doraemonnya. Silakan buat kalian yang lagi nyari burung rambatan Doraemon untuk masteran,
Tinggal merapat saja, datang langsung kemari ke kiosnya Baltasi ataupun kiosnya Kang Mami ya kawan-kawan. Untuk harga ini di angka 125.000. Ini udah terpantau sudah makan pur kawan-kawan ya, untuk burung rambatan Doraemonnya. Dan untuk pentet mania di sini juga tersedia ya, untuk burung pentet asli Jawa Timur. Mulut bondol di sini masih tersedia kawan-kawan. Untuk burung pentetnya yang masih bahan, tentunya makannya masih semi pur ya. Untuk stoknya lumayan masih banyak kawan-kawan ya, untuk burung pentetnya. Jadi untuk kalian para pentet mania yang lagi nyari burung pentet, langsung saja merapat ke kiosnya Baltasi ya kawan-kawan. Ya, untuk stok pentetnya yang mulus-mulus ataupun yang ada ekornya. Silakan untuk kalian para pentet mania yang lagi nyari burung pentet, silakan kalian merapat saja langsung kemari ke kiosnya Baltasi. Untuk harga ya kawan-kawan, yang bondol di angka 70.000 dan untuk yang mulus di angka 85.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung masteran dari seri ataupun jenis air mancur, air mancur di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini dia untuk sebagian penampakan stoknya ya, dari burung air mancurnya yang tersedia di kiosnya Kang Mami ataupun kios Baltasi kawan-kawan. Untuk harganya sendiri di angka 75.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung sikatan londo ya, sikatan londo lokal, di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini dia untuk bagian penampakan burungnya ya, dari jenis sikatan londo lokal yang tersedia di kiosnya Kang Mami. Untuk harga kawan-kawan di sini di angka 150.000 untuk burung sikatan londonya ya. Tapi ini jenisnya yang lokal kawan-kawan. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung singsoang coklat ya, singsoang coklat di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini dia untuk sebagian penampakannya ya, burung singsoang coklat yang tersedia di kiosnya Baltasi. Kondisi burung ini masih semi pur ya, ataupun masih bahan. Untuk harganya kawan-kawan, untuk harga di angka 75.000. Nah itulah dia kawan-kawan, untuk stok burung kecil yang tersedia di kiosnya Baltasi ataupun kiosnya Kang Mami ya. Dan kita akan mencoba mengupdate harga burung yang lain yang tersedia di kiosnya Baltasi. Oh ya, untuk sekedar informasi ya, di sini di kiosnya Baltasi masih ataupun melayani pengiriman ya, khususnya untuk wilayah Jabodetabek. Tapi maaf ya, kalau untuk kios Baltasi tidak melayani untuk COD. Di sini melayaninya harus bayar dulu ataupun transfer dulu, kalau cocok ya burung langsung dikirim kawan-kawan. Dan untuk ongkos ya seperti biasa ditanggung pembeli. Dan untuk tuker tambah ya, di sini juga masih melayani kawan-kawan. Jadi buat kalian yang ingin tuker-tuker tambah burung, silakan kalian bisa merapat saja kemari ke kiosnya Baltasi. Bila kalian ada yang cocok burung di sini ya, untuk stok burungnya. Ya kawan-kawan, itulah dia untuk sekedar informasi ya. Karena Kang Maminya nggak ada, makanya saya tidak bertanya langsung sama dia ya. Jadi kita langsung update harga burung yang lainnya ya, yang tersedia di kiosnya Baltasi.
Oke kawan-kawan, bagi para ekek mania yang lagi nyari burung lockbird ya, lockbird biola PB di sini tersedia ya. Untuk NK non clap juga tersedia di sini kawan-kawan. Ini dia sebagian penampakannya burung lockbird yang tersedia di kesnya Kang Mami. Untuk harganya sendiri kawan-kawan, di sini biola PB-nya di angka 150.000. Dan untuk NK-nya ya, non clap-nya sama di angka 150.000. Dan untuk warna green di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini dia penampakan burungnya seri green ya. Lockbird seri green di angka 80.000. Dan untuk biola greennya ada satu ekor biola green di angka 125.000. Dan untuk biru biasa kawan-kawan di sini juga tersedia ya, dari mulai pasbir, biru kobal, biru mangsi juga tersedia. Untuk harga di angka 70.000. Ya. Dan untuk kalian para curug-curug mania ya, di sini juga tersedia untuk burung curug-curugnya. Bondol mulus juga tersedia kan kawan. Dari Jawa Timur ya ataupun Jatim untuk burung curug-curugnya yang tersedia di sini. Untuk harga kawan-kawan di angka 25.000 untuk yang bondol, dan harga 35.000 untuk yang mulus ya kawan-kawan. Buat kalian yang lagi nyari burung curug-curugan dari Jawa Timur, kalian bisa merapat ke sini ke kiosnya Baltaki. Dan untuk puter ya, burung puter di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini dia penampakan burung puternya ya. Untuk harga di sini di angka 60.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung puter pelung, puter pelung di sini juga stoknya tersedia kawan-kawan. Untuk stok cuman ada 4 ekor ya untuk burung puter pelungnya. Nah, untuk harganya sendiri di kawan-kawan di sini puter pelungnya di angka 150.000. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung manyar ya, burung manyar di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini dia penampakan burung manyarnya ya. Untuk harga di angka 20.000. Bu, harga masih bisa kurang ya untuk burung manyarnya. Dan buat kalian yang lagi nyari burung jala kebo di sini juga tersedia kawan-kawan. Ada yang mata kuning dan juga ada yang mata putih ya. Campur, ada yang mata kuning dan juga mata putih ya. Untuk persediaan stoknya dari burung jala kebo yang tersedia di kiosnya Baltaki. Stok sangat banyak ya. Silahkan buat kalian yang lagi nyari burung jala kebo, kalian bisa merapat kemari. Dan untuk harganya ini di angka 60.000. Burung camperling ataupun caperling di sini juga tersedia kawan-kawan. Ada yang muda, ada yang terlihat udah ada itemnya ya. Masih campur. Silahkan buat kalian yang lagi nyari burung perling ataupun caperling, langsung saja merapat ke sini ya, ke kiosnya Baltaki yang berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tentunya berada di lantai dasar kawan-kawan. Untuk harganya yang biasa di angka 30.000, dan kalau yang untuk yang hitam, bulunya sudah hitam ya, ataupun yang trotol di harga 40.000. Untuk kalian para kung mania yang lagi nyari burung perkutut lokal, di sini juga tersedia ya
untuk stok burung perkutut lokalnya. Stoknya masih lumayan banyak kawan-kawan untuk burung perkutut lokal yang tersedia di kiosnya Kang Mami. Dan untuk harga ini ecerannya Rp20.000 ya. Untuk harga eceran di angka Rp20.000. Beda lagi ya kalau kalian belinya lebih dari satu, harganya pasti dikurangin kembali ya. Silakan untuk para Kung Mania yang lagi nyari burung perkutut lokal, langsung saja pantau datang langsung kemari. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung perkutut Bangkok ya, perkutut Bangkok tapi yang masih muda, di sini juga tersedia kawan-kawan dengan harga murah ya. Harga murah di angka Rp50.000. Dan untuk warna putih, perkutut putih mata merah di sini juga tersedia kawan-kawan. Ini dia sebagian penampakan burungnya ya. Yang masih muda di angka Rp175.000. Dan untuk yang cemani ataupun yang hitamnya, ini di angka Rp100.000. Untuk yang silver kawan-kawan, di sini juga tersedia ya, perkutut silver yang masih muda ataupun yang masih anak ya. Untuk harganya ini di angka Rp80.000. Nah itulah dia kawan-kawan untuk sebagian stok burung yang tersedia di kiosnya Baltaki ataupun kiosnya Kang Mami. Mungkin masih banyak lagi ya stok burung-burung yang lainnya. Modelkan perkutut katuranggan di sini juga banyak. Untuk burung yang lain modelkan palak juga tersedia ya. Untuk kepodang juga tersedia. Mungkin sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat buat kalian semua, bermanfaat pula bagi saya ya. Silahkan buat kalian yang lagi nyari burung yang tersedia di video, kalian bisa langsung merapat kemari ke kiosnya Baltaki yang berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian pada sehat semua dan selalu dilancarkan rezekinya ya kawan-kawan. Sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.